Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yang boleh ngomong, yang boleh berpendapat, hanya yang sahamnya gede. Nah, kalau di perusahaan, kalau di koperasi berbeda. One man, one vote, satu orang, satu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan tahun buku 2022. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri kami nyatakan dibuka. Mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Saya Krisdianto dari LPDB Kaum KM memberikan harapan kepada KMM di tengah isu-isu yang tidak baik terhadap KSP, bahwa harapan kami KMM dapat selalu menjadi role model dan benchmarking bagi koperasi-koperasi KSP tentunya di seluruh Indonesia, bagaimana caranya mengelola koperasi yang baik dengan manajemen yang disiplin, GCG, dan menjunjung integritas. KMM telah membuktikan selama ini menjadi salah satu pionir koperasi simpan pinjam khususnya yang menjalankan bisnisnya, yaitu mengelola koperasi simpan pinjam sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian. Dan selama ini KMM berhasil menunjukkan kepada kami sebagai koperasi yang dapat terpercaya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Dari Koperasi Makmur Mandiri, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dukungan dana dari Koperasi Makmur Mandiri. Tentunya dengan kita, dengan format usaha, kami memberikan jaminan, beberapa jaminan, dan kita mendapatkan support dari KMM, Koperasi Makmur Mandiri, waktu itu senilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Sehingga mulai dari perkebunan itu, usaha kami berinovasi atau berkembang kepada usaha kuliner, sehingga kami bisa memanfaatkan olahan dari buah atau mangga Gedong Gincu yang kami budidayakan selama ini. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, untuk membicarakan evaluasi pengembangan Makmur Mandiri di tahun 2022, sekaligus juga untuk perencanaan kerja di tahun 2023. Kita yang mau dibahas ini terutama bagaimana kantor Makmur Mandiri di tahun 2023 ini dengan 180 kantor cabang yang ada akan semakin bagus, semakin efisien, sehingga memberikan SHU sesuai target kita 20 miliar tahun 2023. Jadi dengan target ini, dengan rapat hari ini kita mau konsolidasi sehingga pencapaian kinerja perusahaan di tahun depan akan menjadi lebih baik. Itu harapan kita, sehingga anggota yang kita undang hari ini, perwakilan dari daerah, juga melalui Zoom dan melalui live streaming akan turut membantu untuk pengembangan perusahaan ke depan. Di 2023 ini memang rencana kita dari 180 kantor mesti bertambah 8 lagi menjadi 188 di 26 provinsi. Ini yang kita usahakan. Kemudian bagaimana kantor-kantor sekarang ini yang masih ada yang minus, di tahun depan SHU-nya menjadi lebih baik. Itu yang target kita utama, bagaimana meningkatkan kualitas daripada setiap kantor cabang yang ada. Kalau selama ini Makmur Mandiri fokus ke penambahan jumlah kantor sampai seperti saat ini, maka ke depan ini kita akan lebih fokus ke meningkatkan kualitas daripada kantor masing-masing. Kita memang ya terus terang yang terus kita lanjutkan ini mengenai digitalisasi, bahwa pengembangan perusahaan harus didukung dengan digital yang baik. M-banking, jadi Makmur Mandiri Mobile akan tetap diusahakan supaya semua anggota bisa menggunakan Makmur Mandiri Mobile. Target kita aset sekarang ini 1,02T,
maka di tahun depan kita akan realisasikan di angka 1,3. Juga jumlah anggota yang belum terrealisasi 120 ribu tahun 2022, kita akan realisasikan di 2023. Itu jumlah anggota. Dan SAU kita akan meningkat menjadi 20 miliar. Itulah target utama kita untuk tahun depan, sehingga dengan kerjasama kita, kebetulan ini kita panggil ini 39 manajer yang SAU-nya di atas 500 juta. Harapan kita akan tahun depan akan banyak, target kita 50 lebih kantor cabang yang mengikuti jejak kantor mereka yang SAU-nya tinggi di atas 500. Baik, kami dari tim pengawas Koperasi Makmur Mandiri selalu ada menjadi pendamping untuk pengurus, sehingga dalam menjalankan seluruh program-program yang ditetapkan, kami akan terus mengawal sehingga boleh berjalan dengan baik, dan target-target yang ditetapkan diharapkan boleh tercapai di tahun 2023 ini. Pasti ada hambatan di sana-sini, tapi dengan kerjasama yang baik antara pengurus, pengawas, bahkan seluruh SDM Koperasi Makmur Mandiri, kami yakin target-target itu akan bersama-sama kami capai. Makmur Mandiri juara dan sehat. Jujur, amanah, ramah, senyum, dan bersahabat. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.